Sekolah Luar Biasa Sri Sudewi Jambi ditunjuk menjadi salah satu sekolah rujukan bagi sekolah luar biasa wilayah Kota Jambi. Penunjukan sekolah rujukan ini berdasarkan ketetapan Direktorat Pembinaan Khusus dan Layanan Khusus. Penunjukan sebagai sekolah rujukan di SLB Sri Sudewi Jambi berdasarkan pengembangan dan kualitas pelajar di sekolah yang lebih memadai. Selain pelayanan dari segi sarana maupun prasarana lebih baik, memberikan nilai sebagai sekolah rujukan. Dengan diberikannya kepercayaan tersebut, pihak sekolah akan mengupayakan untuk menjaga kepercayaan tersebut. Pihak sekolah akan mengupayakan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan lebih baik berdasarkan standar nasional. Selain itu, dapat memberikan contoh dan pembinaan yang baik kepada sekolah luar biasa lainnya yang berada di wilayah Kota Jambi. Terdapat 5 sekolah yang merujuk ke SLB Sri Sudewi, SLB Negeri 1 Kota Jambi, SLB Negeri 2 Kota Jambi, SLB Harapan Mulia Kota Jambi, SLB Buah Hati Kota Jambi, dan SLB Bunga Jumpa Kota Jambi. Pihak SLB Sri Sudewi juga mengajak SLB Muara Jambi karena masih memiliki jangkauan yang lebih dekat. Ya, untuk tahun 2018 ini, kebetulan SLB Negeri Sri Sudewi ini diberikan kepercayaan oleh pihak Direktorat PKLK untuk menjadi sekolah rujukan. Artinya bagaimana Sri Sudewi membina beberapa sekolah khusus yang ada di Kota Jambi khususnya untuk bisa bersama-sama meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan mengacu kepada standar nasional pendidikan. Minimal 8 standar harus terpenuhi, syukur-syukur yang dari standar pelayanan minimum tersebut itu dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, kemarin dari tanggal 6-7 kami berkumpul di Sri Sudewi untuk melakukan pembinaan dengan fokus kepada sistem penjaminan mutu internal yang kita hadirkan sebagai narasumber Dawida Iswara dari LPMP. Ita Rizky, JEK TV melaporkan.